Saya kata bab candu ni jangan timbul sekarang lah. Sekarang ni bukannya masa untuk melobi menjadi calon. Bagi saya, ini masanya untuk kita turun padang, berkhidmat dengan rakyat dan biarlah rakyat yang menilaikan sama ada kita layak ataupun tak layak untuk menjadi calon. Jadi macam saya, akhirnya calon ini akan ditentukan oleh pucuk pimpinan. Ya. Jadi saya ingat mengenai calon ni kita tak tahu bila lagi pilihan raya. Jadi ini masanya semua pemimpin kena turun padang, berkhidmat dengan rakyat, terutamanya di negeri Selangor ni. Kita tahu bahawa Selangor ni dah kita dah 3 kali. Ya. Kita dah kalah. Biar kita kalah dah 3 kali pilihan raya. Jadi bagi saya ini masa yang mungkin dah sampai masanya untuk kita buat comeback di negeri Selangor. Tapi dengan harapan kita supaya semua pemimpin mesti mengukuhkan perpaduan, kerjasama dan yang penting memberi khidmat kepada rakyat.